Sementara itu, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar menegaskan mana-mana penjawat awam yang tidak mempamerkan prestasi yang baik tidak layak menerima kenaikan lebih 13% itu. Kalau rekod kerjanya itu tidak membanggakan, malas, sering lambat bekerja dan tidak memberikan tumpuan yang baik, mereka itu akan dipantau supaya tidak diberikan ganjaran seperti mana kita janjikan. Jadi tanggungjawab kita bersama, baik persatuan dan rakan-rakan di jabatan, pastikan 2-3 orang yang lambat ini biar ditepikan, biar dikekal jawatan itu sama selama-lamanya. Setuju. Katanya kenaikan itu hanya boleh dirasai pekerja yang menunjukkan prestasi memberangsangkan. Perdana Menteri dalam pada itu berharap sektor swasta dapat mencontohi langkah kerajaan menaikkan gaji penjawat awam seperti yang diumumkannya hari ini.